Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Mira Ismirna. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari-hari kita selalu menyenangkan dan kita selalu bersyukur dengan apa yang Allah beri pada hari ini. Bersyukur atas nafas yang masih diberikan, Masya Allah ya, kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan sekarang ini aku mau share ya teman-teman aktivitas aku saat aku pulang dari pasar. Ini tuh aku mau bongkar-bongkar belanjaan teman-teman. Aku lupa ini hari apa, pokoknya ini tuh antara hari Senin dan hari Jumat ya teman-teman, karena memang aku biasa belanja di sini pasar tuh hari Senin dan hari Jumat aja. Tapi kalau hari-hari biasa sih ada, cuman ya nggak hari pasar gitu teman-teman. Dan ini aku beli gula teman-teman, aku beli gula 2 kilo, aku beli tahu tadi 10.000. Aku juga beli ladaku 2 picis. Aku beli gula 2 kilo itu karena ada tukang yang lagi kerja ya teman-teman, lagi kerja bikin kandang sapi gitu, pak suami sama temennya gitu. Dan aku juga beli ayam teman-teman. Ini tuh ayam aku beli 1 ekor ya. Dan aku beli telur. Telurnya itu cuma 10 biji aja. Dan untuk ayam di sini harganya 1 ekor itu 55.000. Dan aku juga beli kopi bubuk itu 5.000. Dan aku beli mie nih teman-teman. Ini tuh mie telur gitu ya. Itu satu picisnya tadi tuh 1.000. Dan aku juga beli toco. Aku beli toco tuh satu bungkus plastik itu harganya 3.000. Aku sering banget stok toco itu ya teman-teman, karena aku kan punya kacang panjang gitu. Dan anak-anak aku tuh suka banget kalau dibikin kacang panjang dikasih toco, dicampur tahu, tempe sama rimbang gitu teman-teman. Dan aku beli tadi juga gula aren teman-teman. Aku beli tadi setengah kilo itu harganya 10.000. Aku beli tepung terigu setengah kilo 4.500. Dan juga aku beli santan. Tadi tuh santan setengah kilo itu harganya 5.000. Dan ini dikasih santan yang apa, yang gak kental gitu ya teman-teman, free gitu. Dan aku juga mampir tadi di toko di jalan ya teman-teman, gak di pasar sih. Aku beli sabun cuma 2 pcs. Dan aku beli minyak 2 liter. Ini Sari Murni, aku beli 2 liter ya teman-teman. Dan di sini aku ternyata ada ketinggalan di pasar. Aku ketinggalan cabe sama tomat yang udah aku beli. Dan aku baru ingat teman-teman ya, setelah aku selesai beberes ini semua dan aku selesai ngeluarin ini semua tuh rasanya tuh ada yang kurang gitu. Dan ternyata yang tinggal di pasar itu tomat tadi aku beli 1 kilo sama cabe setengah kilo. Aku tadi beli telur di salah satu toko itu toko saudara aku juga, dan aku naruh di mejanya, aku masih ingat. Dan nanti deh aku jemput pas aku jemput si Abang Aska pulang sekolah, jadi aku mampir lagi di sana. Dan aku langsung aja masukin telur ya teman-teman, masukin telur ke keranjang yang aku yang ada di rak ini. Dan aku gak masukin ke kulkas karena telurnya cuma 10 biji. Itu gak lama ya tahannya, cuman beberapa hari itu udah habis, jadi aku gak masukin ke kulkas gitu. Nah di sini aku langsung aja ya teman-teman masukin tahunya ke dalam box container ini. Dan mohon maaf untuk kali ini tuh aku gak bikin video food trap yang agak sedikit bagus, karena mood aku tuh udah agak sedikit karena ketinggalan cabai sama tomatnya, jadi aku ngerasa agak kurang mood aja gitu. Jadi aku masukin aja food trapnya kayak gini ya teman-teman, gak begitu bagus dan ya ala-ala aku aja. Dan untuk videonya juga gak sampai selesai ya teman-teman, karena aku tuh ya seperti tadi, karena ketinggalan cabai sama tomatnya, jadi aku agak kurang agak kurang serg gitu untuk lanjutin videonya. Dan untuk bersihin ayamnya gak aku videoin, dan sampai selesai beresin tahu ini aja ya teman-teman. Ada juga gak sih teman-teman yang kalau belanja pernah ketinggalan di pasar? Ini tuh aku jarang banget ya teman-teman. Ini tuh udah lama gitu yang ketinggalan kayak gini. Itu pernah juga sih kejadian, udah lama banget. Dan ini setelah selesai beberesin belanjaan aku tadi, aku mau kupasin
ubi kayu, teman-teman. Ini ubi kayu yang dikasih sama ayah aku. Kebetulan ayah aku tuh rumahnya dekat juga ya sama rumah aku ya, teman-teman. Flashback, ini ceritanya ayah aku tuh nikahnya sama tetangga aku juga, cuman 4 rumah, dan ibu aku tuh meninggal kira-kira 24 tahun yang lalu ya, teman-teman. Jadi ayah aku tuh menikah dengan orang yang deket rumah aku juga, jadi gak jauh-jauh gitu ya, teman-teman. Nah, lanjut ke video, nanti jadi curhat ya, teman-teman ya. Dan ini ubinya udah matang aja, dan tadi gak aku videoin pas masaknya. Ini tuh aku masaknya cuman kasih kunyit, kasih garam, lanjut aku goreng ya, teman-teman. Dan ini aku mau nganterin ke tukang yang pasu sama temen yang lagi bikin kandang sapi di depan rumah, teman-teman. Ini aku mau nganterin ya, teman-teman ya. Ini ubinya agak sedikit apa ya, agak sedikit keras karena memang aku jarang banget goreng-goreng ubi kayak gini. Tapi karena memang tadi itu aku cuman nganterin air minumnya pasu gitu, jadi belum ada cemilannya, jadi aku gorengin untuk ubi ini aja. Oh ya, teman-teman semua, bagaimana nih cuaca di teman-teman di sana? Di sini tuh cuaca lagi musim panas ya, pas aku take video. Ini videonya udah beberapa minggu yang lalu, dan pas sekarang cuacanya udah mulai hujan, teman-teman. Dan ini pas lagi di sawah ya, teman-teman. Sawah yang di depan rumah aku, yang sering, kalau teman-teman sering lihat atau ngikutin video aku, teman-teman pasti tahu di keliling rumah aku tuh di depannya ada sawah, dan di sini tuh lumayan sepi ya, teman-teman. Dan itu ada sapi, teman-teman. Ada sapi yang lagi main di sawah. Nah, sekarang aku pulang ya, teman-teman. Nah, singkat cerita, ini tuh udah sore aja. Aku kebetulan kedatangan paket tadi ya, teman-teman ya. Ini aku beli buku, itu tuh buku Jalur Langit ya, teman-teman, judulnya. Ini itu buku udah lama banget aku pingin, udah lama banget berada dalam wishlist aku dan dalam keranjang orange aku. Ini buku aku belinya, alhamdulillah gak keluar budget dari kantong. Ini aku beli dari komisi aku sebagai afiliator di Shopee ya, teman-teman. Alhamdulillah. Ini harga bukunya kalau gak salah 39.000 ya, teman-teman. Aku cuman beli satu buku ini aja, tapi dikasih free 4 pieces tentang buku tuntunan sholat, dan juga ada buku zikir pagi dan zikir petangnya gitu. Nah, ini dia teman-teman, buku Law of Attraction dan Ikhtiar Jalur Langit ya, teman-teman. Aku pengen banget dari dulu beli buku ini, dan alhamdulillah baru sekarang kesampaian ya, teman-teman. Ini buku semoga bisa membuat aku jadi lebih baik lagi, karena di dalam buku ini tuh banyak banget pengingat agar kita menjadi lebih baik lagi, lebih taat lagi dalam menjalankan ibadahnya, dan semoga apa yang kita cita-citakan tercapai. Dan ini buku benar-benar cocok banget untuk kaum wanita ya, bukan kaum ibu-ibu aja, tapi buat kaum wanita, biar kita lebih mawas diri lagi, biar kita lebih lebih apa ya, lebih bisa mengatur waktu lagi gitu ya. Ini cuma buku tuntunan gitu buat aku bisa menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Ini aku rekomendasikan banget ya, teman-teman. Untuk link pembeliannya nanti aku sematkan di deskripsi, atau boleh juga ya, teman-teman, nanti aku sematkan video Shopee video, biar teman-teman bisa dapat cashback dan gratis ongkirnya di Shopee video aku. Ini ya teman-teman bukunya, udah dapat buku saku sholat duha. Ini tuh free ya, teman-teman, kita cuman beli satu buku tapi dikasih free 4 buku kecil ini. Ada juga zikir pagi dan sore, ada juga buku sholat tahajud, dan ada juga buku sholat hajatnya. Terima kasih banyak yang udah hadiri video aku kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di next video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.